Tiga lelaki ditahan selepas merusuh serta membuat kecoh di sebuah stesen minyak di Taman Kota Masai Pasir Kudang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Sri Alam, kejadian pukul 9.40 malam itu berpunca daripada kemalangan jalan raya yang membabitkan dua buah kenderaan, iaitu kereta dan motosikal. Kedua-dua mangsa masing-masing berusia 21 tahun cedera akibat kemalangan tersebut. Ekoran dari kejadian tersebut, kereta mangsa telah diterbalikkan dan dirosakkan oleh sekumpulan individu tidak dikenali. Tiga suspek berusia 17 hingga 24 tahun itu ditangkap sekitar Jalan Bunga Raya dan Jalan Tembikai pada pukul 10.40 pagi sehingga jam 12.30 hari semalam. Sehubungan dari itu, pihak polis menasihatkan orang ramai agar tidak bertindak sendiri, sebaliknya menyerahkan tugas kepada pihak berkuasa. Ini ada budak pandai sini dah. Kalau ada siapa kenal. Jalan ni. Yeah.
tersekat, aku tersekat. Mungkin aku ada kat sini. Nasib mungkin aku tak kena terbalikkan. Jom. Dah. Masa berapa?